teman-teman. Semoga hari ini teman-teman tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan. Nah, seperti biasa hari ini Coach Indri akan menemani teman-teman semua untuk melakukan kegiatan sentra. Nah, untuk kegiatan sentra kita kali ini, kita akan membuat rangka manusia. Oke? Nah, jadi kita akan melihat ada gambar tengkorak dan beberapa tulang. Oke? Nah, sebelum melakukan kegiatannya, Coach Indri akan tunjukkan dulu apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kegiatan sentra kita kali ini. Oke? Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada gunting, kemudian cotton bud, selanjutnya ada gambar tengkorak yang sudah diberi double tip, dan yang terakhir ada kertas buffalo hitam. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan kegiatannya. Nah, pertama-tama kita akan mengambil 5 cotton bud. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 cotton bud ini akan kita potong menjadi 2 bagian. Oke. Nah, selanjutnya kita masih butuh 1 lagi untuk dibagi 2. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian tulang rusuk. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian bagian leher, bagian tangan kiri dan kanan. Nah, selanjutnya bagian kaki. Kemudian bagian cotton bud yang sudah dipotong tadi. Seperti ini. Kemudian bagian jari-jari tangan. Oke. Di sebelahnya lagi. Nah, sudah jadi.
Sekarang giliran teman-teman di rumah untuk membuat rampah manusia. Nah teman-teman, itu dia tadi kegiatan sentra kita kali ini. Nah semoga teman-teman suka ya. Tadi kita sudah melihat ada bentukan tulang dari katembar, tulang rusuk, kemudian ada tengkorak juga. Terima kasih sudah jadi pendengar yang baik juga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.